Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Minute Your Mind. Kata kunci kita adalah, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik dan mungkin ini sedang terjadi di Indonesia setelah pemilihan presiden kemarin. Sepertinya kita-kita ini mulai kehilangan yang disebut tepo seliro. Baik, kita akan bahas tema tepo seliro ini bersama tamu kita. Saya sebut saja, beliau adalah seseorang wanita, perempuan dari Singosari. Beliau sudah berusia 86 tahun, seorang organisator dan konseptor yang masih aktif dari muda sampai sekarang. Kita sapa Eyang Hajah, Eyang Tati Hajar. Apa kabar Eyang Tati? Puji Tuhan, selalu sehat. Iya, sehat selalu ya ini ya. Apa resepnya nih kok bisa sehat? Kenapa? Resepnya kok sehat itu apa? Senam? Resep sehat itu kalau ingin tahu, iya, saya memberitahu adalah pertama pola pikir. Iya. Pola makan, ya, pola gerak, pola istirahat. Oke. Nah, jadi empat ini harus benar-benar, jangan hanya mikir. Ono pola makan. Pola makan juga tidak senengin mangan terus. Tidak. Terus pola gerak, kita juga ada senam, ada jalan sehat, kemudian pola istirahat. Saya kira itu, Mama. Iya. Baik, terima kasih yang tadi. Dan tentunya pemirsa Dhamma TV, narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah dari Jakarta jauh-jauh ke Malang. Agak jarang ke Malang dan ini kita berkesempatan untuk bisa ngobrol secara dalam. Salah satu biku favorit saya karena selalu setiap kalimat yang diucapkan selalu berisi, bermakna. Dan unik kalau menurut saya. Beliau adalah Bante Dhamma Subo. Apa kabar nama budaya Bante? Terima kasih doanya. Sungguh menyenangkan, menenangkan, menyehatkan, menguatkan, dan mengagumkan. Iya, wah luar biasa. Positif sekali. Bante dari Jakarta ini. Dari Jakarta. Di sana ada wihara? Ada. Nanti. Saya sekarang tinggal di Jakarta dengan alamat Pisma Sangha Theravada Indonesia, Jalan Marga Satwa nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Iya, yeah, saya pernah deket tinggal di sana. Itu kalau ke sana boleh ada tempat penginapannya nggak ya kalau kita mau mandi itu apa-apa gimana, Pak? Ada. Oh, ada ya, Pak? Iya, oh, iya. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema tepo seliro. Mungkin Eyang Tati nih, dari perempuan Jawa. Bahasa ini bahasa Jawa ya, tepo seliro. Apa sih artinya tepo seliro, Eyang Tati? Kita ambil dulu seliro. Seliro itu badan. Seliramu. Badanmu sebetulnya badan. Jadi badan. Tepo itu bisa, apa ya? Tepak. Ajur, kayak ajur-ajur gitu ya. Kita sesama itu membaur bisa menghargai, bisa segala itu tepo itu jadi mengerti kepada badan nih, badan jadi tepo itu berarti kita itu bisa menghargai sesama badan karena tiap-tiap manusia itu punya badan, jadi badannya bukan hanya dirinya sendiri, juga kepada orang lain. Tepo seliro itu. Ya, itu kalau dari idiomnya ya. Tepo seliro. Tepo seliro. Ya, Bante, melihat bahwa sesudah pemilihan presiden ini, saya melihat banyak sekali orang saling berdebat, bahkan mengolok-ngolok dengan sebutan cebong lah, kampret lah. Mungkin Bante pernah mendengar? Oh iya. Iya. Itu kita kehilangan apa ya, suatu adab yang saya sendiri ngeri gitu melihatnya, miris gitu ya, miris seperti itu. Bagaimana orang yang lain mengatai kamu cebong, si kampret cebong,
Bagaimana Bante dengan tepo seliro yang terjadi di negeri ini? Nah ya itu yang tadi atau di banyak kesempatan saya sering mengatakan ganti budaya dan alih teknologi. Nah, budaya itu kan kebiasaan. Ya. Apa-apa yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus namanya lama-lama namanya menjadi budaya. Termasuk korupsi? Kalau sudah menjadi biasa namanya juga budaya korupsi. Makanya dulu kita mendengar kata korupsi masih asing di telinga ini. Ya. Tapi sekarang setiap hari ngomong korupsi, lama-lama orang menjadi biasa. Oh, jadi kebiasaan korupsi. Itulah yang kesempatan lain saya juga mengatakan bahwa sebuah perjuangan kolektif itu selalu ada moto. Moto itu esen, cita-cita bersama. Kayak peradaban kuno. Peralihan dari zaman Jawa Tengah Mataram kuno. Karena bencana alam Gunung Merapi tahun akhir 900 Masehi, itu kan bencana besar sekali. Kemudian eksodus, kalau bahasa sekarang, jadi merambah. Akhirnya menemukan kawasan yang indah dan bisa ditinggali secara bersama, yaitu Lembah Sungai Brantas. Nah, menemukan Doho, kerajaan. Lalu, kerajaan Doho ini menjadi tempat yang ditinggali. Kemudian, mereka bersama membuat atau menemukan satu moto, kita di dalam membangun satu kehidupan itu tidak bisa tidak pertama-pertama dari diri sendiri. Baru kepada orang lain dan lingkungan. Ya. Karena kita berangkat dari diri sendiri, mari kita berangkat ke diri sendiri. Lama-lama jadi ke diri. Itu moto. Nah, dulu Pak Harto motonya pembangunan. Di mana-mana moto. Dulu zaman Bung Karno, revolusi adil makmur, kan begitu. Ya. Nah, zaman Pak Jokowi, kerja. Oh ya. Nah, gitu. Lah, kemarin Pak SBY itu kan berantas korupsi. Ya. Karena itu motonya, maka orang hari-hari maling ngomong korupsi. Yang tadinya tidak dengar, jadi dengar. Gitu kan. Lama-lama jadi budaya. Siapa yang tidak kena di lingkungan itu kan? Nah, ya. Itulah makanya saya mengatakan ganti budaya dan alih teknologi. Dulu kita satu zaman itu pernah pada zaman yang namanya tepo seliro. Itu satu masa, itu satu zaman, itu satu idiom, itu satu moto yang ditanamkan dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa. Ya. Sehingga kata tepo seliro itu hanjrah. Menghargai. Hanjrah. Artinya merebak di mana-mana. Menjadi budaya. Menjadi budaya tepo seliro. Kalau kita ditanya, "Mbah, tepo seliro itu apa toh, Mbah?" Tepo itu tepak, Nak. Kalau mau gampang, tepo itu tepak, seliro itu awak. Jadi tepak no karo awakmu dhewe. Sebelum ngukur orang lain, ukur dirimu sendiri. Tapi jangan orang lain kamu ukur dengan dirimu sendiri. Kamu ukur dirimu sendiri. Kalau kamu sudah enak, sudah pas, boleh ukuran itu dipakai untuk mengukur orang lain. Karena itulah bentuknya menjadi tadi itu hormat menghormati. Karena siapapun dihormati itu senang. Begitu ditegur pasti enggak senang. Ya. Nah, kalau kita ini dihormati itu senang, bagaimana orang lain? Saya kira juga sama. Lah ini semua juga berdasarkan dari asal falsafah pengajaran tentang hidup dan kehidupan. Ketika kita pada masa tepo seliro, kita pemahaman tentang hidup itu berasal usul dari bahan baku yang sama. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, bumi, geni, angin, banyu. Api. Siapapun badannya, enggak soal orang barat, orang timur, orang kulit putih, kulit hijau, kulit kuning, kulit hitam, tidak berkulit. Orang terpelajar apa kurang ajar, kerewan apa jutawan, jenderal apa beranda. Bahan bakunya terbuat dari bahan baku yang sama. Nah, ketika terjadi perbedaan warna kulit yang terus dijadikan budaya,
akhirnya mulai ada merasa beda, orang hitam beda dengan orang putih. Itu kan juga budaya. Maka sudah kehilangan yang namanya tepo seliro. Nah, karena itulah kalau kita kembali tepo seliro, pertama kita pemahaman tentang asal usul seliro ini, badan ini, yaitu dari bahan baku yang sama. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air. Dah, itu tok. Nah, lalu yang kedua, kita tentang pemahaman bahwa apa yang ada ini pertama butuh perawatan. Dengan merawat artinya menghormat. Dengan dirawat dan dihormat, dia menjadi mulia. Dari mana mulia? Karena menjadi indah. Apa yang indah itu mahal. Yang mahal itu pasti indah. Kalau ya, indah pasti mahal. Tetapi kalau mahal belum tentu indah. Makanya kalau orang barang beli barang sudah terlanjur mahal, tapi ternyata tidak indah, namanya keblocok. Baik. Si Indah lagi gatel-gatel kecapa, kegigit-gigit nih karena dirasa diterus sama Banti. Baik pemirsa Dama TV dan terutama si Indah, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dama TV dan terutama Indah yang tidak kemana-mana karena kita akan sambung pembicaraan ini dengan apa yang setelah dibicarakan tadi oleh Banti Dama Subuh. Banti, tadi ada Indah yang mahal yang indah. Indah itu mahal, tapi kalau mahal belum tentu indah. Ya. Indah udah gak kemana-mana lagi di depan TV nih, Banti. Pengen mendengar pembicaraannya selanjutnya. Gimana, Banti? Ya, itu saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, atau dimanapun berada, kadang-kadang juga forum resmi seperti ini, apalagi di Jakarta, gitu kan. Ya, lintas agama, lintas budaya, lintas profesi, lintas keluarga, itulah yang sering kita temui, kita bersama-sama berada di sana. Nah, berhubungan dengan tadi saya mengatakan namanya budaya. Ya. Budaya ini kan sebenarnya dari kata budi dan daya. Ya. Jadi budaya, budi yang berdaya, budi yang didayakan, artinya kebiasaan. Apa yang diulang-ulang lama-lama menjadi budaya. Nah, kalau hal-hal itu bersifat yang indah, namanya seni. Kenapa seni? Seni itu sentuhan nurani. Maka seni menjadi ukuran martabat suatu bangsa, budaya, dan agama. Seseorang semakin halus nuraninya, itu semakin indah karya-karyanya. Maka kalau seseorang itu nuraninya tidak indah, jangan mimpi, mimpi saja jangan. Karyanya bisa jadi indah. Kenapa ibu kita itu bisa berkarya yang indah? Dan ini nama seni batik, kan nuraninya bersih. Coba kalau nuraninya nggak bersih, batiknya jadi apa? Jadi benang ruwet. Nah, itulah namanya seni budaya. Nah, kemudian yang sehubungan dengan itu kan juga seni budaya. Peradaban masa kini di dunia itu yang namanya feudalism, yang namanya bentuk kerajaan sudah hampir tidak ada. Ya. Di mana-mana sudah berubah menjadi bentuk pemerintahan yang kolektif, namanya demokrasi. Kalau dulu ketika zaman sebelum demokrasi, masih dalam bentuk kerajaan, kalau tidak setuju dengan raja, nunggu sampai mati. Sampai rajanya mati. Rajanya mati, iya. Baru ada perubahan. Nah, itu makanya terus ada paham yang sedianya mau menolak bentuk menunggu sampai mati, dibuat periodik-periodik atau skala yang equalnya itu terhitung secara merata, namanya demokrasi. Sing gede-gede podo lemu, sing kecil-kecil dikerasi, kan gitu. Gitu ya? Beneran ya, nih Bante? Terus demokrasi itu punya sistem suksesi. Oh iya, suksesi. Itu kelebihannya. Tapi kalau zaman bentuk kerajaan itu tidak punya sistem suksesi,
Tapi masyarakatnya itu lebih taat, mudah diatur, gampang diajak bersama-sama. Apa kata raja? Makanya raja ini juga orang yang terpilih dalam bentuk kualitas kemanusiaannya. Makanya raja orang yang pengadilan dan lain-lain gitu kan. Makanya sabdo pandito ratu. Ratu itu raja, pandita itu para spiritualitas, para bijaksanawan yang menjadi penasehat raja. Itu namanya pandito, tegese dipundi lan ditoto, ditoto prilakune, dipundi tutur sembure. Jadi pandito beda dengan pendeta. Nah, ini tidak sama ya. Tidak sama. Ini harus ngerti, ini urusan bahasa. Iya, benar ini. Pandita dengan pendeta itu beda. Pandito artinya dipundi lan ditoto. Nek pendeta. Pendeta. Nah, ana pundi-pundi nggih dibeto ya. Nah, karena itulah kalau zaman kerajaan masyarakat lebih mudah diajak dalam kebersamaan. Apa kata raja? Tapi tidak punya sistem suksesi. Makanya begitu ganti raja biasa menjadi sengketa. Nah, kalau di kaum spiritual bentuknya perguruan, yaitu kultural. Lebih taat, lebih manut kepada gurunya. Tapi begitu gurunya meninggal, juga tidak punya sistem suksesi. Maka itu ditawarkan yang ketiga, yang namanya demokrasi. Ini tidak berasas pada kultural, tetapi berasas pada struktural. Ngikuti pada sistem, lebih mudah pada masa suksesi karena sudah punya sistem yang namanya ya pemilihan umum, kalau di sini namanya pemilu, di mana declaration atau macam-macam lah. Ya. Nah, itu dengan aturan-aturan yang jelas. Nah, yang menjadi menarik di sini itu adalah bentuk suksesi ini. Kita sudah setuju dengan istilah pesta demokrasi, kan begitu toh? Iya. Nah, ingat kata pesta itu artinya tipis roto. Itu ini pesto, tipis roto. Artinya begitu. Tipis ditoto. Nah, tipis roto. Iya, ditoto. Nah, ditoto. Makanya dulu pesta itu rapi. Sing jaga tamu bae gawe jenenge pagrayu, kan gitu kan? Nah, lalu pesta itu ya satu hari intinya mungkin ada dua hari atau tiga hari namanya pesta. Pesta ngantenan paling tiga hari. Kalau Jawa nggih, Bu. Ya, jadi apa jenenge kae midodareni terus temu manten, ngerti kan telung dina ya, paling ora. Temu. Temu, nah, ngono kae. Nah, sekarang di kota-kota pesta ngantan cuma satu hari. Itu hanya beberapa jam sekarang ini karena mahal gitu kan. Ya, ya. Nah, ingat begitu namanya pesta, semua berubah dari diri yang sejatinya. Sendiri. Semua ingin menjadi. Semua ingin menjadi. Menjadi ya, di dalam pesta itu. Menjadi pagrayu, menjadi terima tamu, menjadi apa-apa. Ya. Makanya semua berubah dari dirinya. Begitu mendengar kata pesta, semua menjadi berubah. Yang tadi yang nggak pernah mandi, jadi mandi. Pokoknya pamer. Nah, pokoknya ini, yang nggak pernah make up, ya make up. Sampai ada orang bapak, begitu selesai pesta, bingung nyari istrinya, Bu. Kenapa? Nah, karena istrinya di rumah kan nggak pernah dandan. Hari-hari pakai daster, ya, pakai masker putih-putih, ngelangai. Begitu pesta, waduh, begitu indah. Telenok, telenok, telenok. Di rumah biasanya, telek, tok, telenok. Jadi pangkling dengan bojonya sendiri. Nah, iya. Begitu berubah, begitu pesta, selesai. Fashion dandanan, pajangan, aksesoris yang nempel pada dirinya itu kan kembali semula. Yeah. Apa kalau habis pesta itu dandanannya lalu tidak dibersihkan, make upnya itu tidak dibersihkan, bajunya tidak dilepas, kan begitu, Bu? Harus kembali. Nah, makanya ketika saya diajak di Jakarta sebagai beberapa komunitas, bahkan
juga di gereja saya diajak bicara begitu, di lingkungan masjid juga begitu, dan akhirnya tanggal 19 Mei pas Waisak Nasional saya juga mengundang di Pondok Labu yang refleksi kebangsaan lintas. Saya juga ngomong begitu, yang hadir itu ya lintas agama, lintas budaya, paranormal juga ada, yang abnormal juga ada. Nah, apa yang saya katakan di sana adalah kita sekarang sudah selesai pesta. Menjelang pesta semua berubah dari dirinya. Ya, merubah jadi. Begitu selesai untuk pesta, selesai pesta ya sudah. Kita harus kembali kepada dirinya kita sendiri. Jadi tidak mesti apa yang pada waktu pesta itu dibawa setiap hari. Termasuk kata-kata yang sindiran, yang sindirung, ya, yang memuji, yang menghujat. Biarkan saja. Itu mesti sudah selesai pesta, karena itu hanya perhiasan, itu dekorasi, itu apa fashion, ya kita tinggalkan. Kita kembali kepada diri kita masing-masing seperti semula sebelum kita pesta. Pesta. Sebelum kita pesta. Terus kaitannya apakah itu bentuk dari tepo seliro juga? Nah, orang yang bisa begitu menempatkan dirinya sesuai dengan misi, fungsi, dan posisi, misianya, itulah tepo seliro. Makanya kalau orang sudah tidak punya tepo seliro, artinya tidak lagi bisa menempatkan dirinya pada, pada fungsi, pada posisi, dan pada apa tadi satu C gitu. Ini sekarang ngomongnya gagal move on, sudah tidak move on lagi nih, dia ya, stuck di situ. Jadi dadi wong tuwa dadi anak, ya wong wis tuwa saiki balik nang anak, kadang lak wonten ngaten. Sebetulnya niku lak salah ya. Masa orang tua kok bisa jadi anak? Mestinya fungsinya orang tua ya orang tua, anak ya anak. Ini saya kebo nyusu gudel. Lah terus akhirnya kebo nyusu gudel. Lah niku jenenge bolak-balike jaman. Mangane biyen jaman agraris anger wong ditanyain, "Besok nek ana bolak-balike bumi gondelamu apa?" Gondelamu apa? Dan dijawab apa? Wong yen ana bolak-balike bumi gondelanmu apa, bahasa Indonesianya gimana? Kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Lah saiki wis diwolak-walik, apa gak nonton TV gak bingung dhewe. Sebentar ya, ya, saya buka dulu ya. Oke. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya, Manage Your Mind, dan narasumber kita yang luar biasa, Eyang Tati Hajar dan Bante Dhamma Subuh. Baik, tadi kita sedang membahas tentang tepo seliro. Baik, ini walak-walike jaman. Walak-walike jaman ini maksudnya apa sih? Saya sendiri juga kurang ngerti nih. Anak sekarang pasti nggak ngerti nih, walak-walike jaman ini apa? Jaman itu kumpulan. Okay. Jadi kumpulannya sebenarnya kan dari detik apa? Yang paling kecil apa ya? Sekonnya. Ada sekon, kumpulan sekon jadi detik, kumpulan detik jadi menit. Kumpulan menit menjadi jam. Kumpulan jam hari. Menjadi hari. Kumpulan hari-hari menjadi bulan, bulan-bulan jadi tahun, tahun-tahun jadi abad, abad-abad jadi zaman. Zaman-zaman jadi masa. Makanya ada zaman Singhasari. Sebetulnya bukan Singosari loh. Singhasari. Oh gitu ya. Bukan Tumapel. Katanya ada yang bilang Tumapel, Bante. Tumapel itu kan Kediri. Ketika Kediri dengan Singhasari ini sudah dibagi waris, nah di sana jadi Tumapel, yang sini jadi Singhasari. Oh iya 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 iya. Nah kalau orang dulu itu membagi wilayah itu batasnya ya sungai, karena kan memang buminya masih belum banyak orang. Iya. Jalanan juga belum seperti sekarang ya. Makanya ya Sungai Berantas menjadi batas wilayah Kediri Timur dengan Kediri Barat, yang barat yang Tumapel, Doho dan seterusnya, yang timur menjadi Singhasari. Baik, walak-walike zamannya pisan iki. Makanya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ketika dulu kita masih zaman agraris, ditanya, "Nak, nanti nek ana bolak-balik bumi, gondelamu apa?" Gondelamu apa? Kalau orang agraris karena mengolah tanah pakai luku, pakai baja, maka ada orang bolak-balik bumi gondelane luku. Artinya orang harus
semangat bekerja sebagai petani zaman itu. Nah sekarang karena sudah beralih dari zaman nugaris menjadi industrialis, mak nek ono mulak mali zaman gondelan apa? Gondelan kulo HP, Mbak. Nah, iya, gondelan HP. Lah HP itu apa? HP itu IT. IT apa? Scientist. Nah, kalau orang tua dulu gondelannya itu spiritual. Memang dunia spiritual dengan dunia saintis itu dua kutub yang berbeda. Kaum IT menafikan spiritual. Orang spiritual bisa paham dengan namanya IT. Saya tergolong masih punya warisan zaman lama sedikit. Makanya saya ya gemar dengan dunia spiritual, tapi juga ikut belajar dengan dunia IT. Tapi kalau generasi 70, 80, 90 sampai 2000 sekarang, jangan mimpi dia kena yang namanya spiritual. Nah sekarang bedanya apa spiritual dan IT, scientist? Bedanya kalau scientist itu yang dieksplorasi adalah penemuan-penemuan yang terkini. Nah kalau spiritual yang dieksplorasi adalah penemuan-penemuan yang terkuno. Jadi dua kutub yang berbeda. Gak bisa ketemu tuh. Terkini dengan terkuno. Karena itu harus enget dengan adanya kuno menjadi kini. Jadi modern. Nah, karena itu kalau anak-anak ini sudah gak mau tahu dengan yang kuno, dia mau jadi apa? Padahal adanya kini ini dari yang kuno. Apa yang menjadi menarik barang kuno ini? Karena dia sudah kuno, sudah melintasi batas-batas zaman. Artinya, kalau dia tetap eksis, tetap bertahan, itu sudah terbukti dan teruji kemampuannya melintasi batas-batas zaman. Toh masih ada. Lah kalau terkini kan belum teruji. Iya. Gitu loh maksudnya. Maksudnya begitu, termasuk busananya Bante yang sudah teruji. Ya ini kekunoannya. Teruji. Ini kan ada pengalaman pengkayanya. Didesain dari 2600 tahun yang lampau. Iya. Sampai sekarang masih up to date, tidak ketinggalan zaman. Iya. Dan ini pergi keliling dunia. Saya juga tetap seperti ini, jadi dosen, jadi dukun enggak sama. Ketemu Pak Presiden ya pakaian ini, ketemu Presiden Katolik yang namanya Bapak Paus Benediktus tanggal 20 Juni 2012 di Vatikan, saya jabat tangan dengan beliau, ya pakai ini, ketemu warga kampung di desa-desa pedalaman sama, ya pakai ini. Ini namanya abudit, ketinggalan zaman. Saya kemana-mana bangga dengan pakaian ini. Tapi kita sering mendengar para ibu dan para bapak, para anak-anak muda, pada pakaian sudah satu lemari. Tapi begitu mau bepergian buka, aduh, baju yang mana ini ya? Bingung itu kan. Tepat sekali. Saya suka iri dengan Bante karena bajunya itu-itu aja. Nah. Saya harus ganti baju ini untuk berapa segmen dan saya pusing. Saya iri sebenarnya. Iya, nah. Bante. Jadi, kembali ke Bante tadi. Itulah ukuran tepo seliro. Iya. Tepo seliro ya tepat seliro. Awak mengukur dirinya sendiri. Sehingga kalau dulu itu gampang lebu. Nah, awak ini dicibit sakit. Cicipet tepo seliro itu. Kan begitu. Iya. Nah sekarang kan tidak pernah mengukur dirinya sendiri dari apa? Dari mana itu? Ya dari kemajuan IT dan teknologi. Kalau mengikuti perkembangan zaman, sekarang sudah ada robot yang dibungkus dengan bentuk badan manusia, namanya boneka robot. Dan itu sudah menggantikan manusia sebagian orang. Dan kalau kita bekerja dengan mesin, akan ikut caranya mesin. Mesin tidak punya perasaan. Karena itu yang namanya tepo-silo nggak ada. Coba tanya sama robot, dia bisa menjawab, bisa merespon apa yang kita tanyakan kepada dia. Tapi dia nggak bisa merasakan.
Karena itulah saya sering mengatakan, mesin nggak punya perasaan. Kita mau ngeprint surat, begitu sudah keburu-buru mau diprint, mau dicetak, printernya malah ngajar. Gak perasaan blas. Ya gak iso. Terus diguang. Iya, berarti. Tepulus seliru dengan tenggang rasa sama saja? Ya, tenggang rasa itu kan bahasa Indonesia. Ya, artinya tenggang rasa. Tenggang itu apa ya? Tenggang waktu, tenggang rasa. Punya spare, semua apa ya? Punya. Ya. Susah juga ya. Tepo selira lebih mudah untuk di ini. Makanya bahasa-bahasa idiom begitu kadang-kadang tidak mudah dicarikan padanan katanya. Kata sing sumelek itu artinya apa? Dicarikan bahasa Inggris enggak ada bahasa. Bahasa sing sumelek. Apa Bante? Meletakkan nah, maka, berada pada zona. Waduh, itu juga tidak. Apa gitu? Ya, pokoknya ngono kuwi. Sumeleh. Angel sumeleh iku unine gampang, tapi mbok ya sumeleh, angel. Ini sudah sebuah perjalanan yang endingnya itu. Makanya sumeleh ini melepaskan dengan kata sebelumnya adalah wong urip kuwi aja kagetan, aja ngumunan, aja dumeh, sing sumeleh, sumeleh. Sing sugih eling awas lan waspada. Artinya apa? Enggak ada. Coba dirasakan. Saya tapi merasakan. Diterakan begitu ya sudah. Begitu kan? Iya, iya. Jadi tepo selira juga begitu. Dulu anak-anak ketika masih zaman atau zaman era tepo selira, udah mau marah-marah kepada siapapun. Apalagi ketemu orang-orang aja. Wong urip ning sing tepo selira, langsung amarah itu panjang. Nah, siniram tirta. Sing srinimpen sewindu lanane pun. Ada tretet atau kalau tidak sok-sok lah wong kowe ora melu gawe urip lho ya kok mbok ya aja dumeh. Nah, kan itu. Situ. Oh, jadi aja dumeh lah ini. Dumeh itu kalau bahasa modern kan jangan sok. Jangan sombong. Sok sombong. Sok pameran. Jadi kalau bahasa itu aja sok itu cuma juga guna aja dumeh. Sok-sok. Ojo sok kuwi ana meh bahasane. Wong urip iki kelebihan. Aja mung rumangsa bisa. Tadi ada ya betul. Apa itu? Artinya Bante. Nah, orang ini kan hanya jangan bisa. Aja mung rumangsa bisa, ning sing bisa rumangsa. Jangan nah. Hanya merasa bisa, tetapi bisa rumong merasa kegeden rumongso kali kurang rumongso bedanya apa kegeden rumongso bisa rumongso ya. Nah Bante saya mau tanya tadi kan Bante ada unsur-unsur dunia seperti udara, tanah, terus apa air, api ya, apa itu bisa mempengaruhi watak? Dan watak itu apa bisa sampai ke karakter tadi, akhlak? Bisa Bu. Makanya dari yang dingin itu orangnya ngalang dong. Ya, anu, kalau udara itu dingin, dinginnya juga memang dingin adem, tidak lembab, tidak angin gitu. Suka nanti makan daging misalnya ya, darah nah, itu. Itu semua akan mempengaruhi. Mempengaruhi alam sekitar kita akan mempengaruhi pada kita. Oke, kita bahas nanti setelah segmen berikutnya. Baik, pemirsa Dharma TV, ada pertanyaan dari Eyang Tati, apakah pengaruh-pengaruh tadi ya? Pengaruh-pengaruh tadi ya, Eyang ya. Kita akan air, api, tanah, udara. Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya, Sapna Dewi, dalam Minute Your Mind. Baik, pemirsa, selamat jumpa bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, Dharma TV. Bagi Anda yang berada di Madiun, di Kediri, di Dampit, di Batu, bahkan konon katanya Banyuwangi bisa menangkap kita. Juga di streaming Dharma TV. Jangan lupa bahwa kita punya streaming untuk bisa melihat acara-acara yang sangat memberikan inspirasi bagi kehidupan kita dari Dharma TV. Baik, tadi kita lanjutkan yang Tati tadi menanyakan apa yang Tati?
Monggo diulang lagi ya yang tadi pertanyaannya. Tadi Bante kan mengatakan manusia itu terdiri dari unsur air, tanah, air, unsur udara, unsur api, unsur tanah. Apakah itu mempengaruhi watak? Kenapa saya tanyakan? Watak anak sekarang itu berbeda dengan watak anak-anak dulu. Wah, sangat bisa, Bu. Berbeda, Pak. Injih, iya. Saesetu, Bu. Dari unsur-unsur ini. Makanannya. Ya. Unsur-unsur itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, Bu. Jadi, bumi, geni, angin, banyu. Nah. Yang pertama, akan mempengaruhi pada keberadaan sebuah hidup. Kalau empat unsur ini pada posisinya, pada porsinya, pada ukuran yang pas, sehat. Ya, jadi ya, ukuran ya. Tanah, ukuran air, ukuran api, ukuran angin ini ukurannya pas sesuai dengan kebutuhan yang ada diperlukan oleh badan ini, orang itu artinya sehat. Sebab begitu kebanyakan tanah jadi kolesterol. Kebanyakan unsur angin menjadi kembung, masuk angin. Kebanyakan unsur api menjadi radan, jadi panas dalam dan lain-lain. Begitu juga yang namanya udara, jadi kembung, jadi. Nah, masing-masing ini juga punya warna, putih, ireng, abang, kuning. Dari unsur tanah, air, api, angin. Nah, kalau unsur warna ini ukurannya pas, orang menjadi sehat. Dan kalau sudah mix, lebur menjadi satu, dari putih, ireng, abang, kuning menjadi moyo-moyo. Moyo-moyo itu apa? Moyo-moyo itu apa? Moyo-moyo. Oh, jingga. Oh, itu warna. Iya, jingga. Jadi jingga. Jadi lima ini adalah sama. Makanya kalau kebanyakan unsur tanah juga nggak sehat, bumi nggak sehat, air nggak sehat. Yang sehat kalau ukurannya pas. Begitu warna, ini memberikan warna kulit, memberikan warna cahaya. Makanya orang-orang yang sehat itu ya cahayanya bersinar, cerah, semerawang, sumunar gitu kan, Bu. Kalau kebanyakan warna putih namanya pucat. Kowe lara apa? Jojo lagi keputihan kowe. Ngono kan? Iya. Kurang duit. Atau warnanya hitam. Itu berarti amsyong kan gitu. Iya. Nah, kalau warnanya merah, merah berarti lagi amarah, lagi nesu, jojo bang mawingo-wingo. Begitu warnanya kuning ya jojo kowe kena lara kuning. Lara kuning apa? Ya. Hepatitis. Hepatitis. Nah, gitu kan. Nah, yang mana? Nah, begitu juga akan mempengaruhi watak jiwa kepribadian seseorang tinggal di daerah mana. Begitu daerah yang panas, orang ini rata-rata berangasan, Bu. Surabaya. Ya wis pokoke ngono gimana ya aja Surabaya. Bahasanya pun juga jadi tutur. Ya aja Surabaya lah, ya ora ning Surabaya itu orang terlalu panas. Surabaya paling tinggi berapa? Betul. Paling tinggi ya 30. Jakarta aja masih 32 atau 30 berapa lah. Paling tinggi. Oh, yang di gurun-gurun. Nah, saya pernah tinggal di satu kawasan yang normalnya 42. Bahkan bisa naik sampai 52 derajat. Wow. Kayak apa orangnya? Nah, itu sangat mempengaruhi, ya. Bu. Terus caranya untuk menetralisir itu dengan apa, Pak? Kok Bante katanya ada nalar cipta pangerti itu bagaimana? Nah, itu kembali kepada budaya tadi, Bu. Jadi tergantung kebiasaannya dari apa. Jangan dikira kalau tinggal di tempat yang gersang atau tempat yang panas itu semua menjadi berangasan, ya tidak. Atau sebaliknya, tinggal di tempat yang dingin, tempat yang sejuk, lalu orangnya di lembah mana, sabar, telaten ngelakoni juga belum tentu. Karena dari barah yang dingin menjadi berangasan juga ada, dari daerah yang gersang menjadi
lembut juga ada. Semua ini kembali kepada daya upaya dan membiasakan diri dalam tata kehidupannya. Nah, karena itulah makanya di setiap kawasan seperti ini nanti akan muncul tokoh-tokoh teladan. Tokoh teladan yang dikirim oleh alam semesta ini namanya macam-macam. Yang jelas ini menjadi tokoh, menjadi panutan yang diikuti oleh banyak orang karena dia mampu mempunyai daya lebih daripada yang lain. Dan tokoh-tokoh begini akan dimunculkan oleh alam semesta. Tujuannya untuk mengingatkan kepada manusia, memberikan bimbingan, memberikan ajaran, menjadi anjuran, menjadi ajaan kepada manusia. Sebagai penyeimbang. Sebagai cipta. Penyeimbang. Nah, karena itu dalam bahasa modern ini semua dinamakan guru. Apa guru agung atau guru apalah, gitu kan? Jadi kayak munculnya tokoh-tokoh besar, tokoh keagamaan, misalnya kalau agama Buddha ya ada Buddha Gautama, agama Kristiani ya ada Yesus, agama Muslim ya ada Rasulullah. Ini semua kan orang-orang yang mempunyai daya linguis. Ya kan? Makanya muncul di tengah-tengah masyarakat tujuannya menjadi teladan. Nah, kalau orang bisa meneladani yang baik secara terus-menerus, namanya berbudaya. Nah, karena itu kalau murid tidak meniru guru, malah diragukan kemuritannya. Nah, jadi untuk itu, mencapai budi luhur itu tadi. Nah, makanya guru ini digugulan, ditiru. Apaan yang digugulan? Nah, guru yang dulu-dulu beda dengan guru sekarang. Apa kalau guru yang dulu, guru itu orang mesti jejek. Ya kan? Apa yang diarani jejek itu? Salah satu ukurannya adalah orangnya pintar terpelajar, bisa mencatat, menulis lancar. Itu artinya membuktikan mempunyai kemampuan dalam hal kecerdasan lebih atau lebih daripada yang lain. Ini makanya. Yang kedua, sempurna tindak tanduknya. Jadi kalau cuma sempurna pengetahuannya, itu biasa banyak orang pinter. Tapi yang kedua, tuntutan seorang guru ada sempurna tindak tanduknya. Artinya dia akan melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Itulah guru. Makanya patut digugulan, ditiru. Gitu. Nah, karena itu kalau guru mengatakan tidak sama dengan yang dilakukan dan melakukan apa yang tidak melakukan apa yang dikatakan, guru ini tidak akan didengar oleh muridnya. Karena itu syarat seorang guru sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduk, dan yang ketiga sempurna cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya apa? Menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan. Nah, persoalan hidup kehidupan yang paling top, yang paling puncak, yang paling akhir itu adalah kematian. Makanya kita lihat apakah semua guru-guru besar di dunia ini sempurna kematiannya. Nah, tunggu dulu. Kematiannya beliau sendiri ya ini. Nah, iya, dirinya sendiri dulu. Lah karena itu kalau guru-guru itu kenapa menjadi tuntut apa menjadi panutan? Guru yang dulu itu wah, dia ya datang lebih dulu dari murid, pulang lebih belakang dari murid. Kalau dia datang lebih dulu, dia berdiri di depan pintu sehingga murid datang itu menghormat pada gurunya. Begitu pulang, pak gurunya berdiri di depan pintu sehingga muridnya menghormat dulu, pak hormat. Nah, sekarang apa ada itu? Tunggu dulu. Jarang, tapi ada. Halo, masih pak. Sekarang kan gitu, halo kan? Pak. Itu ya. Lalu gurunya juga rapi. Saya jelek-jelek pernah jadi guru-guru jelek lah kira-kira. Saya pernah mengajar di satu sekolah SMP negeri. Kepala sekolah saya itu, wah orangnya rapi, Bu. Rapi, rajin, disiplin. Iya. Ya. Tapi gurunya sekarang kan wagu, nah, saru. Terus rambutnya juga rapi, nggak pernah ada satu rambut pun yang terlepas. Itu kepala sekolah saya. Jadi saya kebetulan dari rumah mendapat pendidikan ekstra ketat.
di sekolah mendapat, kepala sekolah juga mendapat ekstra ketat, dan akhirnya saya sendiri juga terpengaruh dan akhirnya menjadi menderita di tengah-tengah masyarakat luas, karena kita sendiri perfect, orang-orang itu pada nggak perfect. Wah, jadi menderita. Iya. Gitu. Makanya kalau orang tidak tahan uji, itu pasti larut dengan keadaan. Nah, karena itulah sempurna kematiannya. Apakah semua orang besar itu mati dengan sempurna? Lah, sempurna kematiannya apa? Ya, dia mati dengan tenang. Tidak disiksa, tidak tersiksa, tidak terpaksa. Iya. Harus mati sebelum waktunya. Dan itu bisa disaksikan oleh bumi, langit, samudra, raya. Ada peninggalannya, ada saksi sejarahnya, ada yang mengunjunginya. Kalau itu nggak ada, nggak bisa dijadikan ukuran yang pasti untuk mendapatkan keteladanan guru, ya? Sebagai guru. Baik, ternyata waktu juga yang memisahkan kita, Bante. Selalu asik, selalu menarik ketika ngobrol dengan Bante Dhamma Subuh, apalagi ditambah dengan Eyang Tati yang menjadi juga guru bagi saya terutama, dan tentunya banyak sekali yang menganggap Eyang Tati juga seorang guru karena beliau adalah dulu adalah bidan, guru juga. Oh iya, saya dosen juga bidan rumah sakit tentara, jadi setengahnya tentara juga, disiplin juga Bante. Ya, baik, setelah disiplin ternyata merdeka sekarang. Tidak melekat lagi ya Bante. Baik, kesimpulannya saya tidak akan simpulkan di sini karena semua pembicaraan kita sangat-sangat berisi. Saya sendiri hanya bisa membuka diri dan menampung semua itu tadi. Semoga menjadi kebijaksanaan bagi kita semua. Baik, pemirsa Dhamma TV, saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kita akan mengelola batin kita untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih bijaksana dan tentunya jauh lebih bahagia. Baik, saya Satna Dewi Besar Kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Salam akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.